بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahobatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang baru Iaitu bab yang ke-6 Babu Tafsir Tauhid Wa Syahadati Alla Ilaha Illallah Bab Tafsir Tauhid Dan Syahadat La Ilaha Illallah Bab ini adalah bab pertama Dalam perincian makna Tauhid Dan penjelasan lebih detail tentang kesyirikan, hakikatnya dan contoh-contohnya. Jadi, lima bab sebelumnya adalah motivasi-motivasi dan penjelasan tentang keutamaan tauhid agar kita semangat belajar tauhid, juga penjelasan tentang. Kewajiban mentauhidkan Allah dan betapa agungnya kewajiban tauhid, serta penjelasan tentang bahaya syirik, betapa dahsyatnya bahaya syirik agar kita takut dan waspada, serta berusaha untuk selalu menjauhi dosa syirik. Kemudian, pembahasan tentang kewajiban mendakwahkan tauhid jadi. dari lima bab sebelumnya Maka kita telah mendapatkan pelajaran Bahawa Tauhid adalah ilmu yang paling penting Tauhid adalah ilmu yang harus diprioritaskan Tauhid adalah kunci keselamatan kita Dan kewajiban mendakwahkan Tauhid Itulah kewajiban dakwah yang paling agung Yang harus diutamakan Maka dari itu Setelah itu kita harus memahami hakikat tauhid. Rincian-rinciannya. Dan apa itu syirik? Serta penjelasannya secara detail. Maka mulai bab ini, bab yang ke-6, inilah bab yang pertama sampai bab yang ke-67 akan membahas tentang rincian makna tauhid. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari kitab ini dan memudahkan kita untuk memahaminya serta mengamalkannya. Bab Tafsir Tauhid dan Syahadat La Ilaha Illallah. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al Mujahidul Mujaddid Al Imamul Allamah Al Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini ada lima dalil empat dari Al-Quran satu dari As-Sunnah kita masuk dalil yang pertama Allah Azza wa Jalla berfirman Ulaikal ladhina yadu'unah Orang-orang yang mereka sembah selain Allah itu. Orang-orang yang mereka sembah selain Allah itu. Atau yang mereka seru di dalam doa mereka. Mereka sendiri yaitu orang-orang yang disembah itu atau makhluk yang mereka sembah mencari sebuah wasilah atau amalan ketaatan atau berusaha melakukan amal ketaatan kepada rob mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah mereka berlomba-lomba dan mereka mengharapkan rahmat Allah serta takut azabnya. Sesungguhnya azab Robmu memang harus ditakuti. Surat Al Isra ayat 57. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dari bab yang keenam. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini? Pelajaran yang pertama, di dalam ayat yang mulia ini, Terdapat penjelasan tentang batilnya kesyirikan, dan juga sekaligus penjelasan tentang metode menyadarkan orang kafir. Ini dua pelajaran pertama yang terkandung dalam ayat ini: yang pertama tentang batilnya kesyirikan, yang kedua metode menyadarkan orang kafir. Apa yang menunjukkan batilnya kesyirikan dalam ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Ternyata menyembah Allah juga, menunjukkan mereka juga makhluk yang menyembah kepada Allah. Pertanyaannya, jemaah sekalian, siapa yang Allah maksudkan dalam ayat ini? Orang-orang yang mereka sembah, ada beberapa penjelasan para ulama. Walaupun ada beberapa penjelasan siapa mereka, namun tidak bertentangan. Pendapat pertama mengatakan yang mereka sembah adalah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Disembah oleh orang-orang Nasrani. Dan karena itulah mereka menjadi kafir. Sebagaimana Allah tegaskan tentang kekafiran orang-orang Nasrani karena menyembah Nabi Isa alaihissalam di surat Al-Maidah ayat 72. Laqad qalu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah yang hendak disembah itu atau yang berhak disembah adalah Al-Masih Putra Maryam. Kalau mereka sebut Yesus Putra Maria. Ayat ini jelas. Kurang jelas apa ayat ini? Kemudian saya mau tanya aja mas kalian. Ada nggak orang muslim ketemu orang Nasrani dia panggil? Wahai kafir. Ada nggak? Jadi kalau ada yang bikin fatwa mau diganti itu. Itu mengada-ada. Seakan-akan orang muslim ketemu Nasrani panggil wahai kafir. Nggak harus juga. Kita yakin mereka kafir, nggak harus juga ketemu mereka kita panggil wahai kafir. Nggak harus seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali kepada orang kafir beliau panggil nama. Panggil namanya, tidak harus panggil wahai kafir. Pamannya kafir beliau panggil ya ammi, wahai pamanku. Ucapkanlah la ilaha illallah. Dia tidak panggil wahai kafir. Jadi mengada-ada saja. Sebenarnya jemaah sekalian, orang yang ingin mengganti panggilan, mereka bilang nggak boleh dipanggil orang kafir. Sebenarnya karena mereka meyakini orang-orang musyrik itu bukan kafir. Orang-orang musyrik itu bukan kafir. Dan ini keyakinan baru, menyelesahi ijma' ulama. Dan juga termasuk keyakinan kufur, termasuk keyakinan kufur. Bahkan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu termasuk kekafiran. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa kekafiran itu jelas-jelas mengingkari ayat-ayat Allah? ...yang telah menegaskan tentang kekafiran mereka. Contohnya ayat ini, Al-Ma'idah 7.2. Al qalu inna allahu al Maryam. Sungguh kata Allah, telah kafirlah. Orang-orang yang mengatakan Allah yang berhak disembah adalah Yesus Putra Maryam. Atau Putra Maria kata mereka. Kalau kita mengatakan mereka tidak kafir, berarti mendustakan ayat ini. Makanya ulama sampai kata sepakat sampai kata sepakat bahwa orang yang tidak mengkafirkan mereka dia juga kafir. Kenapa? Karena itu mendustakan Al-Qur'an dan juga mendustakan la ilaha illallah. Sebab keyakinan terhadap la ilaha illallah berarti yakin hanya Allah yang berhak disembah. Kalau kita tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti kita nggak percaya lagi dengan la ilaha illallah. Dan jemaah sekalian, tidak ada di Negeri kita satu ormas Islam pun yang punya keyakinan seperti ini. Kenapa? Kalau lalu kenapa muncul ada ormas yang mengatakan nggak boleh disebut kafir? Sebenarnya itu bukan pendapat ormas itu, tapi segelintir orang. Siapa mereka itu? Orang-orang liberal. Orang-orang liberal mencari panggung untuk menyebarkan kesesatan mereka. Memang pemikiran sesat. Ditambah lagi dengan kepentingan politik, supaya orang kafir bisa berkuasa, bisa dipilih oleh kaum muslimin. Kenapa mereka memperjuangkan? Tahulah sendiri, nggak usah saya sebutkan. Ya. Kenapa mereka mem harus memperjuangkan orang kafir ini? Bisa memimpin, jadi orang-orang liberal di belakang ini bukan pendapat ormas itu sebenarnya. Orang-orang liberal, orang-orang liberal yang dulu terang-terangan kami Islam liberal, nggak laku di masyarakat, nggak diterima. Mereka ganti nama jadi pluralisme, Islam pluralis kata mereka, nggak laku juga. Kemudian ganti nama jadi Islam Nusantara nggak laku juga, banyak ditentang. Maka tidak ada jalan lain kecuali menyusup ke ormas-ormas yang sudah diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau ormas itu nggak diajari akidah, nggak ditanamkan tauhid, mudah untuk disesatkan. Jadi ini bukan pendapat ormas sebenarnya, pendapat segelintir orang yang menyusup ke ormas-ormas tersebut. Maka jemaah sekalian, Ayat yang mulia ini jelas, Allah mengatakan sungguh telah kafir. Orang-orang yang mengatakan Allah yang berhak disembah itu adalah Al-Masih Putra Maryam. Jadi ini pendapat yang pertama. Yang dimaksud dalam surat Al-Isra ayat 57 ini adalah Nabi Alaihi alaihissalam dan ibunya. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Saya kan? Apa temanya lagi panas nih? <tik> Baik ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair. Mereka juga mengatakan, "Uzair, anak Allah." Kemudian, pendapat yang ketiga, orang-orang kafir yang menyembah para malaikat. Dan pendapat yang keempat, orang-orang kafir yang menyembah para jin. Para jin itu dulunya kafir, disembah oleh manusia, kemudian mereka suka menakut-nakuti manusia, supaya manusia menyembah mereka dan terkadang mereka bantu manusia yang menyembah mereka supaya terus sesat. Tapi subhanallah jemaah sekalian, para jin ini kemudian masuk Islam. Para jin ini kemudian masuk Islam dan keislaman mereka baik. Nah, inilah empat apa namanya riwayat dan semuanya tidak bertentangan. Intinya adalah yang dimaksud dalam ayat ini yang mereka sembah itu orang-orang soleh. Baik dari kalangan manusia, jin maupun malaikat. Ternyata orang-orang soleh yang mereka sembah itu, mereka sendiri menyembah Allah. Ya akrab. Mereka berlomba-lomba. Siapa yang lebih dekat kepada Rob mereka? Dengan melakukan amal ketaatan. Kemudian mereka juga mengharap rahmat Allah dan mereka takut kepada azab Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita batilnya kesyirikan. Sebab ternyata makhluk yang mereka sembah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin yang paling banyak disembah hari ini. Ada miliaran manusia. Ternyata beliau menyembah Allah. Beliau sendiri menyembah Allah. Dan bahkan beliau sendiri berdakwah mengajak manusia menyembah Allah. Walaupun yang beliau ajak khusus Bani Israel. Karena beliau diutus di zaman itu kepada Bani Israel. Sebagaimana dalam lanjutan ayat tadi. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Dalam lanjutannya. Allah mengatakan. Waqal al Al-Masih sendiri berkata. Ya Bani Israel abudullaha rabbi wa Wahai Bani Israel. Sembahlah Allah. Dialah Robku dan Rabb kamu. Jadi ini menunjukkan batilnya kesyirikan. Karena yang mereka sembah itu ternyata hanyalah hamba-hamba Allah. Sama seperti kita yang menyembah Allah. Yang mereka sendiri masih mengharapkan rahmat Allah. Artinya tidak bisa memberi rahmat kepada orang lain. Dan mereka juga takut azab Allah. Jadi mereka hanya hamba Allah yang tidak patut untuk disembah. Kemudian, jemaah sekalian, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini tentang metode menyadarkan orang kafir. Jadi, kita sudah tahu siapa itu orang kafir. Orang kafir itu yang menyembah kepada selain Allah. Orang kafir itu adalah yang menyembah kepada selain Allah atau beragama dengan agama selain Islam. Agamanya Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya orang kafir. Maka dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita di antara metode yang sangat bagus untuk menyadarkan mereka. Bagaimana caranya? Ajak mereka mikir, ajak mereka mikir bahwa yang kalian sembah itu adalah makhluk sama seperti kalian, tidak bisa memberi manfaat. Jangankan kepada kalian, kepada diri mereka sendiri, mereka tidak bisa memberi manfaat. Mereka masih mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, mohon perlindungan Allah. Bagaimana mungkin disembah? Dan jemaah sekalian, ayat-ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Quran, mengajak orang-orang musyrik untuk sadar, agar tobat, meninggalkan kekafiran mereka, masuk Islam. Contoh lain jemaah sekalian, Surat Yunus ayat 106. Allah Azza wa Jalla berfirman Wala tadu'u min dunillahi Ma la yanfa'uka wa la yadurruk Fa in fa'alta fa innaka idham Janganlah kamu berdoa atau beribadah kepada selain Allah Yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu Tidak pula bisa menimpakan mudarat Kalau kamu melakukannya Kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim Surat Yunus ayat 106 Kemudian di ayat berikutnya, ayat 107, Allah mengatakan juga Wa iyam fala illahu. Apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu, kecuali Allah. Wa fala fadlih. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan tersebut. Jadi mengapa kalian masih menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang beribadah atau berdoa mengharap memohon kepada selain Allah itu adalah jenis manusia yang paling sesat. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Ahqaf ayat kelima dan keenam. 6 Wa man adallu Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Kemudian Allah jelaskan empat sebab kesesatan mereka. Yang pertama, lahu ila Mereka berdoa kepada yang tidak bisa menjawab doa mereka atau mengabulkannya sampai hari kiamat. Ajak mereka berpikir, patung yang mereka sembah, Manusia yang sudah wafat, yang mereka sembah, nggak akan bisa mendengarkan doa mereka. Kalaupun bisa mendengarkan, tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Wahum an ihim yang kedua, kata Allah, yang mereka sembah itu lalai, tidak tahu menahu dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Mereka sudah wafat, tidak ada dalil mereka bisa mendengarkan seruan-seruan atau panggilan-panggilan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa a'daan. Dan apabila nanti manusia dibangkitkan, mereka akan saling bermusuhan. Jadi yang disembah dan yang menyembah akan saling bermusuhan. Begitu pula yang sama-sama menyembah kepada selain Allah. Mereka akan saling bermusuhan. Tidak ada satupun hubungan persaudaraan yang akan bertahan sampai di negeri akhirat kecuali persaudaraan orang-orang yang beriman. Al akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat kata Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan orang-orang yang disembah itu kelak di hari kiamat akan mengingkari Peribadahan yang dilakukan kepada mereka, terutama para wali, para nabi, dan rasul, mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah, bagaimana mungkin mereka ridho, dipersekutukan dengan Allah. Jadi, masih banyak lagi jemaah sekalian, dalil-dalil yang intinya adalah Al-Quran mengajarkan kita di antara metode yang sangat baik untuk menyadarkan orang kafir adalah ajak mereka mikir menggunakan akal sehat mereka. Bahwa yang mereka sembah selain Allah itu tidak patut disembah. Semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan itu adalah lemah. Tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa pula menimpakan mudarat kepada mereka. Sedangkan yang maha kuat hanya Allah yang memberikan segala kenikmatan. Yang memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Jadi, ini salah satu metode yang baik dalam menyadarkan orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, pelajaran berikutnya di dalam ayat yang mulia ini juga terkandung pelajaran yang sangat penting apabila para nabi dan rasul, begitu pula para malaikat, tidak pantas disembah selain Allah. Tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Maka tentu, orang yang derajatnya lebih rendah daripada mereka, lebih tidak patut lagi. Lebih tidak patut lagi. Seperti para wali Allah. Para wali Allah, derajat mereka di bawah para nabi dan rasul. Dan pemimpin para wali adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka apabila para nabi dan rasul tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, tidak pantas untuk dipanjatkan doa kepada mereka atau diharapkan pertolongan mereka atau kita bergantung kepada mereka. Tentu para wali lebih tidak pantas lagi. Karena derajat para wali sudah jelas lebih rendah dari para nabi dan rasul. Kecuali orang-orang yang sudah sangat sesat, mereka meyakini derajat para wali mereka, mursyid mereka, guru tasawuf tarekat itu bisa mencapai lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul alaihimusallatu wasallam. Tentu ini ada adalah kesesatan yang sudah sering kita jelaskan. Kemudian pelajaran berikutnya, Imam Ibnu Nukaiyim Rahimahullah menjelaskan dalam ayat ini terdapat penyebutan tiga tingkatan ibadah atau tiga tangga. Tiga tangga menyempurnakan ibadah. Tiga tangga menyempurnakan ibadah. Tangga yang pertama, cinta kepada Allah. Tangga yang pertama, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Ayat ini menunjukkan kecintaan orang-orang soleh kepada Allah yaitu yabtaguna ila rabbihim mereka ingin mendekat kepada Allah karena mereka cinta kepada Allah oleh karena itu jemaah sekalian cinta kepada Allah termasuk salah satu ibadah yang sangat agung insyaallah di bab ini juga akan kita bahas pada dalil yang ke 4, ya pada dalil yang keempat tentang salah satu bentuk kesyirikan yaitu syirik dalam cinta. Insya Allah kita bahas lebih detail di bab ini dalil yang keempat. Kemudian tangga yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Dengan amal soleh, melakukan amal soleh. Dan ini yang dimaksud dengan al-wasilah di dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan al-wasilah adalah mendekatkan diri dengan amal soleh. Jadi bukan yang dimaksud wasilah di sini adalah mengangkat para nabi dan para wali menjadi perantara untuk menyembah Allah bukan. Bahkan itu adalah termasuk kesyirikan. Menjadikan manusia sebagai perantara untuk menyembah Allah. Dan itu termasuk kesyirikan orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ Dan, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, maka mereka beralasan, kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, Tujuan mereka juga berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah itu adalah untuk sebagai perantara agar mereka lebih dekat kepada Allah. Makanya ini maksud wasilah di sini adalah amal soleh. Ini tangga yang kedua. Kalau cuma ngaku cinta saja, ya nggak beramal soleh, nggak ada gunanya. Makanya di surat Ali Imran ayat ke-31, apa kata Allah? Kul in kuntum Fattabi'uni Wa lakum Wallahu ghafurur rahim Katakan wahai Muhammad kepada mereka Kalau benar kalian cinta kepada Allah Ikutilah aku Yaitu ikuti Rasulullah SAW Barulah Allah akan mencintaimu Dan mengampuni dosa-dosamu Dan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Jadi Walaupun kita sudah mengaku cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita sampai kita meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut amal soleh. Kalau amalan itu tidak meneladani, meneladani beliau, namanya adalah amalan yang tertolak. Kenapa tertolak? Karena bukan amal soleh, amal yang jelek, sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa amruna siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian tangga yang berikutnya, ini tangga yang ketiga. ar wal khauf. Mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Termasuk makna rojak dan khauf di sini adalah mengharap amal kita diterima, dan khawatir jangan-jangan tidak diterima karena banyak kekurangan. Inilah yang ketiga: setelah kita beramal soleh, kita dalam kondisi harap-harap cemas, dan ketika kita beramal soleh, kondisi ini juga tetap ada: harap-harap cemas. Semoga amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini sifat para sahabat dahulu. Mereka setelah beramal soleh, mereka mengharapkan agar amalan mereka diterima. Dan mereka khawatir, mereka takut. Jangan sampai amal-amal mereka ada kekurangan-kekurangan sehingga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, tiga tingkatan dalam beribadah kepada Allah dari ayat ini dipetik oleh Imam Ibn qayyim rahimahullahu ta'ala. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tiga pilar ibadah. Tiga pilar ibadah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij dan Murji'ah. Dan juga Tasawuf, Sufi'ah. Jadi membedakan Ahlus Sunnah dengan tiga golongan sesat. As-Sufi'ah, Tasawuf, Al-Murji'ah, dan Al-Khawarij. Karena Ahlus Sunnah punya tiga pilar ibadah ini. Yaitu cinta, harap, dan takut. Ini juga disebut arkanul ibadah, pilar-pilar ibadah. Setiap kita beribadah kepada Allah, bahkan sepanjang hidup kita, hendaklah ada dalam hati kita tiga ibadah ini: cinta, harap, dan takut. Ini adalah ibadah hati. Cinta kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut azab Allah Azza wa Jalla. Dan Allah puji. Ayat ini juga bermakna pujian. Kepada para nabi dan rasul, dan orang-orang soleh, juga malaikat, juga para jin yang soleh. Ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka memiliki tiga hal ini. Cinta, harap, dan takut. Ya betaguna ila rabbihimul wasilah. Ayyuhum akrab. Mereka berusaha mencari sebuah wasila amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang lebih dekat? Karena mereka cinta kepada Allah. wayarjuna rahmatahu dan mereka mengharap rahmat Allah. azabah dan mereka takut azab Allah azza wa jalla. Jadi ini harus ada dalam setiap ibadah kita. Kalau hilang salah satunya jemaah sekalian bahaya. Kita akan tersesat. Kalau hilang harap dan takut. Kalau hilang, kalau hilang harap dan takut. Yang tersisa hanya cinta saja. Tidak ada mengharap surga, tidak takut neraka. Maka kita terjerumus dalam golongan sesat yang disebut as-sufiyah, tasawuf, tarekat. Mereka sok sebagai ahli ibadah. Dan mengira diri mereka ikhlas. Kata mereka, kami beribadah kepada Allah hanya karena cinta. Yang kami inginkan hanya ridho Allah. Dan mereka mengira itulah ikhlas. Bahkan mereka menghina. Orang yang beribadah karena mengharapkan surga dan takut neraka. Mereka bilang itu ibadahnya pedagang. Mengharapkan keuntungan. Subhanallah. Mereka sama saja secara tidak langsung menghina para nabi dan rasul. Karena memang diantara mereka berkeyakinan, kalau sudah jadi wali, bisa jadi lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ya. Dan mereka punya dalil jemaah sekalian. Gak usah saya sebutkan dalilnya. Karena kalau saya sebutkan jadi syubhat. Repot lagi membantah. Ya. Nanti lain waktu. Setiap golongan sesat punya dalil. Ya. Kenapa mereka berkeyakinan wali itu bisa lebih tinggi daripada Nabi. Mereka punya dalilnya. Bahkan sampai pada keyakinan, kalau sudah jadi wali, sudah enggak terikat lagi dengan syariat Rasul, karena syariat Rasul itu rendahan. Sudah jadi, sudah tingkatan hakikat, makrifat itu sudah tinggi. Sampai mereka berkata, "Gak apa-apa masuk neraka yang penting Allah ridho." Jadi dia betul-betul enggak mengharapkan surga, gak takut neraka. Dan itu tentu ucapan kebodohan. Surat atau bait 100, Allah mengabarkan, "Allah meridhoi para sahabat, makanya Allah masukkan mereka ke dalam surga." Bagaimana mungkin Allah ridho lalu dimasukkan ke neraka? Ini termasuk kebodohan mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, golongan khawarij. Kalau hilang sifat harap atau ibadah harap kepada Allah dalam hati kita yang ada hanya takut atau lebih mendominasi, jauh lebih mendominasi, maka jadinya seperti golongan khawarij. Mereka betul-betul takut azab Allah dan kurang mengharap rahmat Allah. Itulah sebabnya mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Karena mereka kehilangan harapan terhadap rahmat Allah. Jadi Khawarij. Sebaliknya, kalau kehilangan rasa takut hanya ada rah mengharap rahmat Allah atau itu yang terlalu mendominasi, maka menjadi Murji'ah. Apa prinsip murjiah? Santai saja. Silakan terus berbuat dosa. Gak apa-apa, Allah kan maha penyayang. Itu prinsip mereka. Kurang rasa takut kepada Allah. Dan Allah telah mengingatkan, Nabi ibadi. Anni anal ghafurur rahim, wa anna al azabul al alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku. Aku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan azabku adalah azab yang pedih. Jadi, dua-duanya Allah suruh kabarkan agar kita punya takut dan harap, harap dan takut. Jadi, jemaah sekalian, inilah di antara pembeda Ahlus Sunnah dengan tiga golongan sesat: sufia, Khawarij, dan Murjiah. Baik. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Kalau ada pertanyaan silakan. pertanyaan yang lalu saya mohon maaf mungkin sebagian tercecer nih. Tapi sebagian masih ada. Bismillah. Bolehkah seorang yang berpaham Ahmadiyah menjadi wali nikah? Jawabannya tidak boleh. Karena sepakat seluruh ulama Islam, Ahmadiyah itu adalah orang-orang kafir. Kenapa mereka bukan orang-orang Islam dihukumi sebagai orang-orang kafir? Karena mereka mengimani ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Dan itu berarti mendustakan ajaran Islam, mendustakan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi beliau adalah seorang nabi dan penutup para rasul. Beliau adalah seorang nabi dan penutup para rasul. Beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Begitu pula Nabi SAW menegaskan, La Nabi Ya Ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi ulama sampai kata sepakat mereka bukan Islam. Dan jemaah sekalian, apalagi kalau kita lihat sejarah. Mungkin kalau di Asia atau di Indonesia secara khusus, ada negara boneka dibuat oleh penjajah. Iya kan? Kalau saya tanya anak-anak, sekarang dia sudah nggak tahu tuh. Kalau anak-anak zaman old tahu itu. Ya masih ada pelajaran PSPB ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ya. Tapi kalau di India itu ada agama boneka, dibuat juga oleh penjajah. Inilah dia Ahmadiyah. Jadi yang mengangkat nabi mereka itu penjajah Inggris yang ada di belakang mereka untuk melemahkan perjuangan umat Islam di India melawan penjajah Inggris dan salah satu ajaran utama mereka tidak ada jihad. Tidak ada jihad. Oleh karena itu jemaah sekalian, pusat Ahmadiyah terbesar di abad ini adalah di London. Pusat Ahmadiyah terbesar di abad ini di London. Iya. Dan di seluruh negeri-negeri Islam itu dilarang di seluruh negeri-negeri Islam. Saya tidak tahu kalau sudah ada negeri yang apa namanya? melegalkan mereka. Setahu saya seluruh negeri-negeri Islam melarang mereka. Iya. Yeah. Maka apabila sudah jelas mereka orang kafir tidak boleh menjadi wali. Karena Allah berfirman, "Wal mukminuna wal mukminat ba'duhum awliya'u Orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Jadi yang boleh menjadi wali itu hanyalah seorang muslim kalau yang wanita itu adalah muslimah tentunya. Iya. Jadi seagama mereka. Yang menjadi wali adalah harus seagama. Dan kalau ayahnya kafir, maka masih ada yang lain. Kalau ada yang muslim, seperti kakeknya mungkin, atau kakak adiknya bisa juga, atau anaknya, ya anaknya menikahkan ibunya, ya. Artinya apa? Janda lah. Ya. Anaknya sudah balik, bisa menikahkan ibunya sendiri, ya. Membunuh orang kafir tidak boleh dibunuh yang dalam perjanjian. Akan tetapi bagaimana bila Muslimin yang dibunuh oleh mereka yang berada di negeri ini? Bagaimana cara Muslimin yang lain yang mengetahui masalah ini seperti kejadian di Ambon, kaum Muslimin dibunuh saat solat Idul Fitri. Wajib bagi pemerintah kaum Muslimin untuk memberikan hukuman kepada para pembunuh tersebut. Dan atau muslimin yang ada di sana wajib juga saling membela di antara mereka. Iya. Dalam kandungan bab 5 ada faedah yang menyebutkan bahwa dalam hal zakat dilarang mengambil harta pilihan atau termahal. Mohon dijelaskan maksud hadis tersebut, bukankah kita diperintahkan untuk sedekah dengan harta terbaik? Betul. Sebagaimana firman Allah Lam birrah, hatta mimma tuhibbun. kalian tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai ini harta yang paling kita senangi jadi bukan kita pilih yang sudah enggak kepakai baru kita sedekahkan di jalan Allah tapi yang paling kita senangi iya itu dari sisi kita itu betul dari sisi kita sendiri. Tapi yang dilarang di dalam hadis itu dari sisi pemungut zakatnya. Pemungut zakatnya jangan dia cari harta atau hewan yang paling baik untuk dijadikan zakat. Namun kalau mereka berikan dengan kerelaan hati, tentu itu yang terbaik bagi mereka. Itu yang terbaik bagi mereka. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Iya. Jadi ini dari dua sisi pandangnya. Dua sisi pandang yang pertama dari orang yang bersedekah, hendaklah dia keluarkan dari yang terbaik. Yang kedua, pemungut zakat, petugas negara pemungut zakat, janganlah dia ambil dari harta terbaik kecuali dengan kerelaan hati mereka, tapi juga jangan diambil harta yang paling jelek. Ambillah yang pertengahan, kalau mereka dengan sukarela memberikan yang terbaik, maka itu yang lebih baik. Mau jelaskan secara singkat dan padat mengenai pembagian tauhid menjadi tiga rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, definisi dan kategorinya. Karena kebetulan ada sohib ana di sini yang masih belum mengerti kenapa tauhid dibagi tiga dan klasifikasi serta tujuannya. Ini pertanyaan lama ini. Sohibnya masih ada nggak? <guluhnya> Kalau nggak ada kasih rekaman. Baik. Singkat dan padat ya. ya Kenapa tauhid dibagi tiga? Karena seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Para ulama melakukan istiqra'un nusus. Penelitian secara menyeluruh tanpa menyisakan satu pun dalil. Seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid diteliti oleh para ulama semuanya terkategorikan menjadi tiga jenis tauhid. Dan silahkan kita datangkan sendiri Mana ayat atau mana hadis yang berbicara tentang Allah pasti tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Yang pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah, seperti Allah mencipta, menguasai, dan mengatur alam ini, itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu berasal dari kata "rob". Rob itu artinya sang pencipta, penguasa, dan pengatur alam ini yang memberikan rezeki yang mencurahkan segala kenikmatan, yang menghidupkan lagi mematikan, semua perbuatan Allah. Itu arti Rob. Maka ketika kita meyakini, hanya Allah melakukan itu, tidak ada sekutu bagi Allah, itulah namanya Tauhidur Rububiyah. Kemudian yang kedua, ayat-ayat dan hadis yang mengajak kita menyembah hanya kepada Allah. Dan melarang kita berbuat syirik, atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya Tauhid Uluhiyah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Kemudian ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Yang tidak satu pun sama dengan sifat makhluk. Maka itulah yang disebut Tauhidul Asma' wa Sifat. Jadi seluruh dalil yang begitu banyak itu tidak keluar dari tiga jenis ini. Tiga klasifikasi, tiga kategori. Makanya kata para ulama, ini bukan ijtihad, tapi ini namanya al hakikat syariah. Hakikat syariatnya memang begitu. Dan ada satu ayat yang terkumpul padanya tiga bentuk dalil ini sekaligus. Yaitu surat Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu samiyah. Allah berfirman. Rob langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah adalah Rob langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Artinya Allah pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Ia memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat serta melindungi dari segala kemudaratan. Ini artinya Rob. Kemudian lanjutan ayat Fa'budhu was ibadatihi. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Jadi yang pertama tadi, Rob beriman Allah sebagai Rob itulah tauhidul rububiyah. Yang kedua perintah ibadah itulah tauhidul uluhiyah. Kemudian hal taklamu lahu samiyah. Penutupan ayat, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Maka itu tauhidul asma wa -as sifat. Hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada yang serupa dengannya, baik itu penjelasan singkat dan padat. Insya Allah, ya. dari hadis yang ustadz sampaikan, yaitu hadis mual bin Jabal, ketika diutus berdakwah ke negeri Yaman. Ana juga pakai untuk mencoba mengkomunikasikan soal haramnya musik dan musik Islami. Karena Mu'ad berdakwah kepada Ahlul Kitab yang notabene beribadah seperti yang kita ketahui sekarang Nasrani. Yaitu dengan musik. Kalau ada dakwah dengan musik, pastilah Mu'ad masuk dakwah dengan itu. Salahkah anak terkait ini Ustadz. Salah besar. Ya. Jadi tidak boleh jemaah sekalian. Walaupun kita melihat jemaah itu senang dengan sesuatu. Lalu kita gunakan sesuatu itu untuk berdakwah apabila sesuatu itu bertentangan dengan syariat. Walaupun kita beralasan, dulu juga wali Songo, katanya beribadah dengan gamelan, atau dengan alat-alat musik dulu yang mereka senangi. Itu bukan dalil. Kalaupun betul, dan itu juga belum tentu betul. Kalaupun betul, itu bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Jadi, nggak boleh dakwah itu mengikuti selera masyarakat. Mereka senang yang ini kita ikuti, namun tentu harus mengikuti syariat. Walaupun kalau kita mengikuti selera mereka, mungkin lebih banyak pengikut kita, lebih banyak yang hadir kajian. Contohnya, kita bikin masjid anak gaul, misalkan. Masjidnya ada iringan-iringan musik di sekitarnya, supaya anak-anak yang senang musik datang. Bahkan ada breakdance-nya, ya. maka jemaah sekalian, walaupun faktanya berhasil, banyak anak muda yang tertarik, tetap saja itu salah. Tetap saja itu salah. Mungkin yang mirip dengan ini, ada orang sakit pergi berobat ke dukun, ternyata sembuh. Apakah perdukunan itu menjadi boleh? Tetap tidak boleh. Jadi syariat ini yang nomor satu, bukan melihat hasilnya tapi melihat bagaimana prosesnya sesuai syariat atau tidak. Walaupun hasilnya baik tapi prosesnya salah tetap salah dalam berdakwah. Para ulama menyebutkan di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang musyrik berkata kepada kaum muslimin di kota Madinah. Saat orang-orang kafir gabungan, pasukan gabungan Datang mau menyerang kaum Muslimin di Kota Madinah, lalu ditakut-takuti lagi. Apa kata mereka, "Sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka." Ini kondisi kaum Muslimin di Kota Madinah: datang pasukan gabungan, seluruh orang-orang kafir bersatu. Bahkan sebagian orang-orang Yahudi yang sudah mengikat perjanjian dengan kaum muslimin mereka berkhianat dan membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Lalu ditakut-takuti lagi. Diperangi secara psikis. Mereka sudah bersatu menyerang kalian, takutlah kalian. Jadi mereka melakukan hal yang buruk. Tapi jemaah sekalian, apa hasilnya? Fazadahum imana wa, qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. perbuatan orang-orang musyrik itu bersatu untuk menyerang kaum muslimin menakut-nakuti kaum muslimin ternyata hasilnya baik Apa hasilnya hanya menambah keimanan kaum muslimin dan menambah tawakal mereka sehingga mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baiknya kami bertawakal, sebaik-baiknya untuk kami bertawakal. Jadi dari ayat ini para ulama mengatakan, lihat perbuatan mereka buruk tapi hasilnya baik. Apakah perbuatannya disebut menjadi baik karena hasilnya baik? Tentu tidak, sama dengan musik. Mungkin ada orang yang sadar. Kita berdakwah sambil pegang gitar. Ya. Yang tua mati, yang muda mati. Ya. Kaya mati, miskin mati. Akhirnya orang jadi ingat mati. Taubat dia kepada Allah. Apakah itu menjadi baik? Tidak. Karena syariat mengharamkannya. Dan sepakat ulama empat mazhab akan haramnya musik. Dan dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh dalam Al-Quran surat Luqman, Allah mengatakan, وَمِنَ nasi dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia lahwal hadis untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah tiga kali yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam ayat ini adalah al-gina nyanyian Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al wal harira wal khamra wal ma'azif akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina sutra bagi laki-laki khamar dan alat-alat musik sampai ulama empat mazhab sepakat akan haramnya musik termasuk Imam Syafi'i rahimahullah jadi tidak boleh kita dakwah demi orang senang Agar mereka semakin banyak datang, bukan itu tujuan dakwah yang paling utama, tapi menyampaikan kebenaran itu sendiri. Walaupun berhasil, tetap saja itu salah. Ya, mohon penjelasan maksud agama samawi. Agama samawi itu agama yang asalnya dari Allah, tetapi yang bertahan, yang benar, hanya satu, hanya Islam. Yahudi asalnya dari Allah, yaitu ajaran Nabi Musa Alaihissalam, tapi kemudian dirubah-rubah oleh pengikut mereka. Taurat mereka rubah-rubah. Kenapa disebut agama samawi? Karena Allah turunkan kitab dari langit. Begitu pula Nasrani, Allah turunkan Injil dari langit, tapi mereka sudah rubah-rubah. Nabi Isa Alaihissalam mengajak mereka menyembah Allah, mereka rubah dengan penyembahan kepada beliau. Jadi, yang masih murni itu hanya satu, hanya Islam. Oleh karena itu, terkadang kita harus hati-hati. Kalau ada orang yang menyebut agama Samawi, bisa jadi dia memaksudkan semua agama dari langit itu benar, bisa jadi seperti itu. Dan itu juga pemikiran liberal. Kadang juga mereka sebut agama Ibrahimiya, karena seluruh nabi ini asalnya keturunan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Itu juga digunakan untuk mengkaburkan. Walaupun itu benar, tapi sering digunakan oleh orang-orang liberal untuk mengkaburkan. Seakan-akan semua agama itu benar. Maka jemaah sekalian, tidak ada agama samawi yang tersisa kecuali Islam. Hanya Islam yang mengajarkan penyembahan kepada Allah. Dan bahkan, kalau masih tersisa, umat terdahulu yang mengikuti kitab-kitab terdahulu, Dia tidak menyimpang dari kitab itu. Namun Islam telah datang, dia harus masuk Islam. Enggak boleh lagi dia bertahan di agamanya terdahulu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu mengatakan: Wal ladzi nafsi biyadih, la bi yadihi la yasra'u bi ahad min hadzihi al ummah, Yahudiyyun wa la thumma mata wa lam yu'min bil ladzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah, yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang pun umat ini yang pernah mendengarkan tentang dakwah yang aku serukan. Apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi, seandainya masih tersisa pun, yang mengikuti agama aslinya tetap dia harus masuk Islam. Apalagi kalau dia sudah menyimpang dari agama aslinya. Iya, bagaimana? niat agar dapat konsisten bangun malam untuk sholat malam dan subuh berjamaah terkadang sudah mengamalkan adab-adab sebelum tidur tapi tetap saja gagal bangun ya. yang pertama kalau masih jomblo segera nikah ya. minta tolong istrinya bangunkan kalau belum nikah juga ya terpaksa pakai alarm ya pakai alarm. Kalau ada alarm yang bisa tinju lebih bagus. Atau bisa siram air. Ya. Kemudian jemaah sekalian pernah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mengapa kami susah bang bangun salat malam? Beliau berkata, "Aqadatkum dzunubukum." Dosa-dosa kalian menghalangi kalian. Jadi itu bagian dari hukuman yang Allah berikan kepada kita. Gara-gara dosa, kita jadi susah bangun malam. Masih mending. Kalau nggak surat lima waktu, parah itu sudah. Ya. Maka itu solusinya. Bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan pertolongan. Dan juga tidur lebih cepat. Dan juga minum air banyak sebelum tidur. <guruh> Biar kebelet bangun. Jangan-jangan <guruh> ngompol -jangan belum bangun. <guruh> hadis tentang tidak beriman seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku Rasulullah dibanding diri kalian sendiri. Ini maksudnya syarat sah keimanan atau syarat kesempurnaan. Kesempurnaan. Yang yang benar maksudnya syarat kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman seseorang. Sampai dia jadikan Nabi SAW lebih dia cintai daripada apapun. Dari seluruh makhluk. Tapi kalau seandainya dia lebih cintai makhluk, dia tidak sampai kafir. Namun kurang keimanannya. Kecuali kalau dia lebih cinta makhluk daripada Allah Maka itu sampai tingkat kesyirikan Insya Allah kita bahas di dalil yang keempat pada bab ini Perbedaan antara Nabi dan Rasul Apakah perihal kewajiban menyampaikan risalah Ataukah perihal pembahasan apa namanya syariat Kalau kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Perbedaan Nabi dan Rasul itu Jadi bukan karena Nabi nggak disuruh menyampaikan syariat tidak. Nabi juga disuruh. Rasul disuruh, Nabi juga disuruh menyampaikan syariat. Kalau gitu perbedaannya apa? Rasul membawa syariat baru dan Nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Tapi dua-duanya diperintahkan untuk berdakwah. Jadi kata beliau kurang tepat kalau dikatakan Nabi nggak disuruh berdakwah. Ya, bahkan kita bukan Nabi dan Rasul disuruh berdakwah, apalagi seorang Nabi. Apakah malaikat Harut dan Marut yang diceritakan dalam Surat Al-Baqarah berbuat dosa? Mohon penjelasan mengenai cerita yang sahih tentang hal ini. Tentu tidak, mereka disuruh oleh Allah. Bagaimana bisa dikatakan mereka berbuat dosa? Mereka disuruh oleh Allah untuk menguji manusia. Ujiannya apa? Belajar sihir. Siapa yang belajar dia kafir. Siapa yang tidak belajar berarti lulus ujian. Makanya mereka, kata Allah wama min ahadin hatta yakula inna manahnu fitnatum falatakfur. Mereka tidak akan mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka mengatakan kami ini hanya fitnah, ujian. Jangan kamu kafir, maksudnya jangan kamu belajar sihir. Jadi mereka ditugaskan, mereka ditugaskan oleh Allah untuk menguji manusia dengan sihir. Tentu mereka tidak berdosa. Tentu mereka tidak berdosa. Iya. Seperti malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan ruh pada umur empat bulan janin di rahim ibunya. Dan juga dituliskan takdir. Malaikat disuruh oleh Allah menuliskan takdirnya, baiknya dan buruknya. Ada malaikat yang menulis takdir orang kafir. Dia kafir kepada Allah. Apakah dia berdosa? Kan tidak kan? Jadi mungkin perumpamanya seperti itu. Mereka tidak berdosa. Ini masih panjang, nih. Jawabannya, apakah tilawah Al-Quran pada awal sebelum atau kajian dalam pernikahan itu termasuk bid'ah? Kalau itu dirutinkan, dirutinkan terus-menerus, maka dia menjadi bid'ah. Tapi, kalau kadang-kadang saja, insya Allah tidak mengapa. Ya, kalau dirutinkan, seakan-akan itu disyariatkan, padahal tidak disyariatkan. Terkadang jamaah sekalian ada amalan, kalau dirutinkan menjadi beda. Ah. Kalau kadang-kadang tidak apa-apa, contoh lain apa? Doa bersama. Kalau kita kadang-kadang berdoa bersama, tidak apa-apa. Tapi, kalau dirutinkan, contoh setiap habis sholat, doa bersama. Maka itu menjadi bid'ah karena seakan-akan dia ada dalil khusus padahal tidak. Padahal tidak ada dalil khususnya. Contoh lain apa? Mengangkat tangan berdoa setelah sholat. Mengangkat tangan berdoa setelah sholat. Kalau dilakukan kadang-kadang boleh. Kalau dilakukan kadang-kadang boleh. Bahkan itu sangat baik dalam doa. Tapi kalau terus menerus, maka dia menjadi bid'ah. Kenapa? Karena saya kenakan Nabi SAW melakukan seperti itu, padahal tidak. Padahal tidak Nabi SAW sholat, apa namanya, setiap habis sholat berdoa mengangkat tangan. Saya sebagai pedagang online, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon digerakkan hati para pembaca untuk mau membeli barang saya. Betul atau salah cara saya berdoa? takut berharap pada makhluk. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika berdoa itu berharapnya kepada siapa? Kalau berharapnya kepada Allah enggak masalah. Boleh. Ini doa yang mubah, boleh. Bahkan sangat baik kita semuanya dalam setiap urusan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi arahkan hati kita untuk berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk berdoakan kepada Allah kenapa berharap kepada makhluk iya Jadi tidak masalah kalau ada yang mendengarkan tolong beli <gul> <gul> apa hukumnya bekerja dengan orang kafir atau pemimpin orang kafir pernah ditanyakan kepada Syekh Soleh Al Fauzan hafidzahullah dan beliau mengatakan kalau posisinya kita sebagai bawahan dan sifatnya dihinakan, diremehkan, direndahkan. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Ya, contohnya kita jadi pelayannya, bawa minumnya misalkan, atau disuruh-suruh. Intinya kita direndahkan di situ, nggak dianggap apa-apa. Maka tidak boleh. Karena itu berarti kita menjadikan dia sebagai wali kita. Itu bermakna kita menjadikan dia sebagai wali. Ini yang pertama, tidak boleh. Yang kedua, yang dibolehkan, kalau kita dihormati, seperti tenaga ahli. Jadi hormati. Bahkan dia ditahan-tahan yang sampai dia keluar. Gajinya terus dinego. Supaya dia tetap bertahan. Takut mereka kalau dia keluar tenaga ahli. Maka seperti itu tidak masalah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bekerja kepada orang kafir sebagai tenaga ahli dalam apa namanya? perkebunan kurma. Iya, yeah. Jadi jadi dua bentuk bekerja kepada orang kafir. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.